Makanya ibu-ibu minta pada kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-lirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasi offline-nya. Nah, dengan demikian maka kita benar-benar menjadi pejuang partai. Sentilan soal loyalitas ini disampaikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri saat peresmian kantor DPC PDIP Kota Solo secara daring. Lalu benarkah sentilan ini kode keras untuk Gibran Rakabuming Raka? Dalam konteks ucapan itu juga bisa spesial juga mengarah pada Gibran yang tadi diisukan bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, saya sih melihatnya ada dua makna itu yang bisa saya baca dan bisa saya tafsirkan. Nah, oleh karena itu ya nanti kan Gibran dipanggil, akan diklarifikasi, dimintai keterangan apa jawabannya. Ya tentu ini peringatan yang menurut saya keras ya dari Ibu Mega, walaupun dengan bahasa yang halus begitu, bahwa memang kader ya harus loyal, kader ya harus setia, kader ya harus berdarah-darah berjuang di partai. Sentilan Megawati muncul tak lama usai nama Gibran santer bakal dipinang Prabowo Subianto setelah didukung putusan MK. Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga pun membenarkan Gibran akan dipanggil besok ke DPP PDIP untuk dimintai keterangan. Kalau saya melihat, sebenarnya begini, ini yang disampaikan oleh Sekjen itu sudah tepat. Sebagai sesama kader kan diundang Mas Gibran, kan misalnya contoh seperti itu. Kira-kira bagaimana dengan situasi seperti ini daripada kita kan mendengar dari pers, dari mana-mana kan begitu. Ya tentunya kan kembali bahwa di dalam kehidupan berpartai, berorganisasi itu juga ada hak pribadi masing-masing. Kita juga kan tidak bisa memaksakan Mbak Adisti. Jalan Gibran memang menjadi lapang usai didukung putusan MK. Lantas, siapa yang bakal meminang sang putra mahkota? Tim Liputan, Kompas TV.